Halo semua, ketemu lagi. Kali ini aku bakal beli senjata baru. Namanya Platinum Gun. Oke, dapat. Nah, kita tunggu wave berikutnya terus kita pakai. Oke. Nah, tunggu dulu, mari kita coba. Ini kebetulan aku lagi pakai ini. Machine gun. Oh, ini senjata kalau buat jarak dekat paling bagus. Nah, tenaganya sama fire rate tinggi banget. Tembakannya kenceng. Oke, belum selesai. Nah, untuk si Platinum sendiri ini satu gimana nih? Damage 4, fire rate 4, akurasinya 3. Ya. Loh, nggak usah di upgrade dulu, nanti kita coba dulu polosannya. Oh, kayak gini. Mirip blaster. Gue yang pernah blaster, pernah pakai blaster, tahu kali blaster itu kayak apa. Cukup mengecewakan ya, power sih oke. Fire rate-nya nggak setinggi yang saya duga. Karena kalau bintang 4 harusnya sekencangnya sama kayak machine gun dong. Tapi ternyata enggak. Tung 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 tung. Tuh kayak gini nih. Oke, okay. Coba first person shooter kayak apa tuh? Wah, tuh, nggak ada lagi. Ah! Ya not bad lah. Makanya sih nggak kenceng-kenceng banget ya sama kayak blaster. Pikir bakal sekenceng mesin kan ya. Kalau kayak gitu sih masih mendingan pakai mesin kan. Oke. Jadi yang buat sudah nonton videonya, jangan lupa subscribe ya. Nanti kita kalau sudah beli senjata baru, sudah cukup duitnya, kita beli senjata baru, nanti kita bikin videonya lagi, terus nanti kita upload lagi, ya. Oke, see ya guys. Thanks for watching. And see you in the next video. Bye-bye.